Sudah sepatutnya kita sebagai anak harus berbakti dan taat kepada orang tua. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Hal ini telah digambarkan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah hingga bertambah-tambah dan menyepinya dalam kurun waktu 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu dan kepada pula tempat kembalimu. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah digambarkan dengan jelas dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah apa-apa selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu. Dalam setiap kegiatan, terutama perihal penting seperti bepergian menuntut ilmu atau melakukan perjalanan bisnis dan lain sebagainya, sangat penting bagi kita untuk memohon ridho orang tua terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena berkah Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua serta murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Selain itu, terdapat 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap hormat dan patuh pada orang tua. Yang pertama, seorang anak berkewajiban untuk selalu menaati dan melaksanakan perintah orang tua kecuali dalam perkara maksiat. Kemudian yang kedua, seorang anak berkewajiban untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya, baik berupa janji, harta yang dititipkan ataupun harta yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, seorang anak berkewajiban untuk selalu menolong dan membantu orang tua apabila mereka membutuhkan. Sebenarnya, setiap sikap yang dilandasi kasih sayang dan penghargaan kepada orang tua merupakan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Namun, Islam menegaskan beberapa sikap yang mesti dihindari agar anak memperoleh ridhonya orang tua. Seorang anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Bahkan ungkapan lelah ketika kekecewaan pun dilarang, seperti kata "ah". Larangan mengucapkan kata-kata jelek ini tertera dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.